Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali di dalam channel saya, pastinya Dayat 09. Kali ini saya berada di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, tepatnya tanggal 1 Februari 2023. Dan untuk lebih tepatnya lagi, saya berada di kampungnya Adik Farel Prayoga. Nah, di sini, di dalam pesantren sini, di dalam masjid ini, panitia menyelenggarakan pengajian akbar ataupun sholat akbar yang dihadiri langsung oleh Gus Miftah. Beginilah banyaknya pengunjung dan padatnya pengunjung yang menghadiri acara pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Januari 2023 di siang hari. Jadi tadi malam Gus Miftah berada di Kecamatan Gambiran dan siang hari ini berada di Kecamatan Serono, tepatnya di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan. Kali ini saya ingin menelusuri banyaknya pengunjung yang ada di sini dan padatnya pengunjung yang ada di sini biar kita semua tahu di sini. Mari kita ikuti perjalanan saya berjalan sampai di mana banyaknya pengunjung ini dan saya ingin melihat langsung berapa banyak orang yang berjalan dalam rangka pengajian akbar ini. Saya biar tahu, saya ingin menelusuri perjalanan saya sampai mengikuti para pengunjung yang berjalan ke arah pulang. Jadi kalau saya menuju jalan ini, maju ke sana, ke depan ini, ke arah rumahnya Adik Farel Prayoga pastinya. Namun sebelum saya melangkah dalam perjalanan saya kali ini sampai di mana banyaknya pengunjung ini, di dalam terop ini yang cuaca masih hujan ini ada salah satu ibu-ibu yang barusan jatuh pingsan. Dikarenakan mungkin badannya ibu ini kurang fit atau mungkin kelelahan karena banyaknya pengunjung dengan berjalan yang agak berdesak-desaan yang mengakibatkan salah satu ibu ini habis jatuh pingsan. Namun dalam kondisi saat ini dan situasi saat ini, ibu yang jatuh pingsan segera pulih kembali dan tidak terjadi apa-apa. Yuk kita ikuti perjalanan saya untuk menelusuri dan melihat bagaimana keramaiannya para pengunjung yang ada di siang hari ini setelah berakhirnya pengajian akbar ataupun sholat akbar yang dihadiri langsung oleh Gus Miftah. Mari saya ingin berjalan dulu, namun sebelumnya saya ingin menengok ibu ini siapa dan dari mana yang habis jatuh pingsan. Yuk kita ikuti dulu dalam video kali ini. Namun sebelumnya silahkan untuk di subscribe, like, komen, dan share, dan saya ucapkan terima kasih. Oke guys, kita nggak perlu lama-lama, saya langsung saja berjalan ke arah pulang sambil melihat langsung bagaimana keramaiannya dan keseruannya para pengunjung yang ada dalam acara hari ini, betapa ramainya dan betapa serunya. Yuk kita berjalan ya, walaupun ini kondisi masih gerimis namun tidak menyurutkan rasa saya penasaran kepada para pengunjung yang ada di sini. Saya ingin melihat langsung dan berjalan langsung ke arah pulang sambil melihat keseruannya para pengunjung. Yuk kita ikuti terus ya video kali ini sampai habis biar tahu berapa banyak jumlah pengunjung yang ada dalam rangka pengajian akbar hari ini, biar kita semua tahu dari arah mana aja yang berkunjung pada hari ini. Thank you.
Thank you.